Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba trafo yang kemarin kita review. Kita coba menggunakan power ampli. Oke, pertama kita pasang dulu trafonya. Kita solder bagian AC, bagian input PLN. Kita solder juga bagian power supply, kipas dan protektor. Kemudian kita solder bagian power supply power CT. Di sini saya menggunakan tegangan 65 volt AC. 65. Oke, setelah kita solder semua, kemudian kita akan mencobanya. Oke, sebelum saya mencobanya, di sini saya menggunakan alat anti deadlag yang dulu sudah saya buat videonya. Oke, langsung saja kita coba. Pertama kita off-kan. Nyalakan. Nah, setelah lampu redup, kemudian kita onkan MCB-nya. Oke, normal. Kemudian saya akan cek DCO. Dicek di setting, kita akan setting DCO nya DCO-nya terbaca 008 milivolt. Kita setting mendekati 0. Sudah lumayan bagus nih. Kemudian kita cek juga DCO channel satunya. Oke,
baca 006,2 masih tinggi. Kemudian kita cek tegangannya berapa, tegangan yang keluar berapa volt DC. Terbaca 89,4 volt DC. DCO 000. Oke, kita langsung cek sound. Ini power yang sudah saya ganti trafonnya ya. Kita putar lagi. Oke, teman-teman didik, ini dapat ada gelandangnya. Dari kali ini kita berjumpa sebenarnya pulau besar yang berbahagia. Yang punya berpulau. Ya, gue itu belum jamil beratur. Thank you.
sekian video kali ini. Terima kasih.